Jopait Lelono. Salam sejahtera saudara senusantara, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di video kali ini, saya dikagetkan dengan temuan saya ini. Saya menemukan sebuah batu yang terdapat angka tahun angka Jawa kuno, dulur. Ini saya pribadi membacanya angka 4 ini. Bagian sini sudah patah ya, dulur. Mungkin ini ada sambungan. Biasanya batu angka tahun itu ada 4 angka, dulur. Namun yang saya dapati ini hanya tinggal satu angka. Mungkin dulu batu ini sengaja ada orang yang merusaknya ya, sehingga tinggal satu angka doang ini, dulur. Masih utuh ya untuk pahatan angka ini. Sayang, setelah saya cari ya di sekeliling makam umum tadi, saya tidak mendapati patahan dari batu ini, dulur. Mungkin masih terpendam ya, terpendam di bawah makam ini. Karena temuan ini berada di tempat pemakaman umum warga di daerah Kutorjo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Luar biasa karya leluhur kita yang membuat angka tahun Jawa kuno yang sedetail mungkin seperti ini ya. Bagus banget ini, dulur. Sayang tinggal angka terakhir, angka 4 ya ini ya. Ya, barangkali subscriber Mojopahit Lelono bisa membaca angka Jawa kuno ini, silakan tulis di kolom komentar ya, dulur. Untuk saya pribadi, membaca angka ini adalah angka 4. Bentuknya ini seperti angka 3. Biasa ya, dulur. Angka 3 umum. Kalau Jawa kuno ini, saya membacanya ini angka 4. Baik, cukup ini dulu ya, dulur. Temuan yang bisa saya informasikan di daerah Kutorjo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yaitu sebuah batu berinskripsi angka Jawa kuno. Tinggal satu angka doang ini, angka terakhir terbaca 4. Mungkin next time saya akan blusukan di sekitar daerah ini, dulur. Barangkali saya masih mendapati situs-situs kuno yang lebih istimewa dari temuan saya yang ini. Saya Toke Lelono pamit. Salam sejarah, salam budaya, salam Lelono. Rahayu, 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 sagung dumadi, matur nuwun.